اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وشكرا لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. Yang saya hormati sahabat-sahabat semuanya yang semoga dalam dengan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kembali kita akan mengkaji kali ini kita akan mengkaji tentang berpuasa. Selamat menunaikan ibadah puasa, semoga puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dalam dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik sahabat-sahabat semuanya, puasanya diharamkan puasa dalam 5 hari yang pertama adalah Idul Fitri, Idul Adha. Jadi sudah diketahui bahwa setelah Idul Fitri atau Idul Adha sehari itu tidak diperbolehkan berpuasa, bahkan diharamkan. Kemudian hari Tasyrik tanggal 11, 12, 13. Ini hari-hari yang diharamkan untuk berpuasa. Kemudian juga diharamkan kita puasa di hari Syak. Di hari Syak ini adalah tanggal 30 akhir daripada bulan Sya'ban apabila tidak melihat hilal ya. Tapi kalau ada orang adil yang melihat hilal maka ini diperbolehkan dengan keyakinan dan tekad dengan dibenarkan maka diwajibkan puasa. Wa man wati'a fi nahari Ramadan, dan barang siapa yang berhubungan di bulan suci Ramadan, di siang hari Ramadan, suami istri berhubungan, nah, maka ini asimun bihadzal wati. Maka dosalah dengan hubungan ini karena dalam kondisi puasa, maka wajib baginya qada dan bayar kifarat. Qada iya dan bayar kifarat juga iya. Kifaratnya itu adalah memerdekakan budak orang mukmin. Ya, orang mukmin. Kifaratnya memerdekakan budak orang mukmin. Apabila tidak didapati atau tidak dilaksanakan, maka pilihannya adalah puasa 2 bulan berturut-turut. Maka puasa berturut-turut. Tidak mampu juga, maka memberikan makan 60 orang miskin atau fakir. Satu setiap orang miskin atau fakir itu satu mud. Ya, kira-kira secukupnya orang zakat yaitu 2,5 kilo. Berarti diberikannya 2,5 kilo satu orang miskin. Nah, ini diberikan kepada 60 orang miskin. Kalau tidak mampu semuanya, nah, maka kifarat untuk dirinya. Kalau misalkan mampu setelahnya, hari itu tidak mampu, setelahnya mampu, maka tinggal pilih urutan yang pertama, apa yang kedua, apa yang ketiga. Yang pertama berarti apa tadi? Yang pertama itu harus memerdekakan budak mukmin. Yang kedua pilihannya puasa 2 bulan berturut-turut. Yang ketiga, memberikan makan 60 orang miskin atau fakir. Dan kemudian, barang siapa yang meninggal dunia dalam posisi bulan Ramadan dan tidak dibayarkan fidyah atau tidak membayar fidyah. Kalau dengan uzur. Tapi kalau tanpa uzur dan dia meninggal dunia, maka walinya itu harus memberikan makan sebagai tinggalan si mayit itu satu hari satu mud. Jadi meninggal dunia dalam kondisi bulan puasa ini, ya tanpa uzur ya. Maka itu dia harus memberikan makan satu hari satu mud. Siapa yang berikan? Walinya, ahli warisnya. Dan apabila orang tua atau kakek-kakek nenek-nenek yang tidak mampu puasa,
atau orang sakit yang tidak sembuh-sembuh, apabila dia tidak mampu berpuasa, maka dia boleh buka, cuman harus memberikan makan satu hari satu mud kepada orang fakir miskin. Dan ini tidak boleh takjil, pemberian mudnya itu tidak boleh sebelum Ramadan. Dan orang hamil yang menyusui, apabila dikhawatirkan keduanya, ya, maka boleh buka tapi wajib qadha. Apabila dikhawatirkan orang menyusui atau orang hamil ini mengkhawatirkan pada anaknya, ya, maka ini wajib qadha dan bayar kafarah. Kafarahnya itu mengeluarkan satu hari satu mud. Juga orang sakit, musafir dalam perjalanan jauh, perjalanan yang dimubahkan, maka juga ini boleh buka dan juga bayar qadha. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.